Oke, selamat sejahtera bertemu kembali dalam video ini. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin berkongsi satu lagi video berkaitan dengan elektronik. Oke, di sini saya ada beli satu extension wire. Oke. Tapi saya perhatikan kabel ini cepat panas. Oke. Ini dia. Kabel ini cepat panas. Dia ada 3 soket. Oke, yang ini untuk ke rig 2, 2 untuk ke rig. Yang ini untuk charge telepon dan setrika. Oke, ini rig komputer. Jadi memang makan current yang kuat lah, arus elektrik yang kuat. So yang ini tidak dapat menampung. Oke, sedangkan yang ini ialah kabel yang tebal. Ini pun tebal. Oke, semuanya tebal. Tapi puncanya di sini kabelnya kecil. So ini jadi panas. Oke. Tidak dapat menampung aliran arus yang besar lah. So ini saya perlu ganti kepada kabel yang lebih besar agar dia seimbang. Oke, masuk dan keluar di sini. Oke. Yang ini ke di sana, dan ada laptop di sana, ada sound system, ada kipas. Oke, so memang tidak dapat menampung lah. Jadi saya coba ganti, walaupun saya ini tidak ada pengetahuan tentang elektronik ini, tapi saya akan coba menurut pengalaman sendirilah. Oke, jadi kita akan tengok bagaimana caranya, dan ini memang tidak sesuai, kita kena tukar. Oke, kalau tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan lah, masalah besar. So tanpa melengahkan masa, kita tukar saja. Ini saya sudah tutup, kita cabut saja. Oke, sudah cabut. Oke, jadi ini pun ini kita bawalah. Oke. Oke, jadi di sini saya sudah sediakan satu kabel yang lebih besar. Saya terpaksa korbankan ini. Saya mau ambil ini kabel. So ini kabelnya lebih besar daripada kabel yang kita akan tukar lah. Oke, jadi ini terpaksa korban, dan untuk keselamatan sih lah ya. Oke, jadi yang ini kita bongkar, kita buka untuk proses menukar ya. Oke, kita perhatikan kabel ini. Oke, apa yang saya nampak ialah kabel ini memang kecil. Oke, memang kecil. Oke, nanti kita akan bandingkan. So ini kita buka semua ini.
tapi memandangkan saya ini tidak ada pengalaman tentang ini, maka saya akan buka satu persatu. Tidak akan buka semua dulu. Oke, jadi yang ini kita potong saja. Oke, yang ini kita buka. Oke, jadi sekarang ini saya sudah buka juga untuk kita sambungkan di sini nanti. Oke. So untuk mendapatkan kabel yang ini, saya terpaksa potong di sini untuk mendapatkan 3 untuk mengganti inilah. Oke, terpaksa potong di sini. Oke, sekarang saya sudah potong dan kita akan ambil kabel yang di dalam ini. Jadi ini kita tarik saja. Oke. Dan selesai. Oke. Sekarang saya sudah dapat nih, sudah dapat banyak ini untuk mengganti di sini. Oke, jadi apa yang saya perlu buat ialah saya akan tukar dari sini dulu. Saya akan tukar untuk ini. Kemudian ini coklat. Oke, coklat dan biru lah. Oke. Jadi saya akan tukar dahulu kabel ini. Jadi mari kita tengok perbedaannya. Yang ini memang tebal berbanding dengan kabel yang ini. So kita mau tukar yang lebih besar lah. Oke. Okay. Kita akan tukar yang lebih besar. Ini pun sama juga. Ini kena tukar. Kalau boleh kita ambil kabel 2.5 mm lah. Oke. Okay. Oke, okay, pertama sekali saya akan buka hijau nih. Jangan buka semua. Sebab saya ini bukan pandai sangat. Kalau dibuka semua, alamat tidak boleh pasang. Oke. Okay. Okay, ini kita buka dulu. Buka satu persatu. Kita tukar yang lebih besar. Oke. Okay. Kita tukar kabel yang lebih besar lah. Ya. Okay. Okay, pastikan ikat betul-betul sampai ketat lah. Kemudian ambil kabel seterusnya yang tebal juga, kita ikat di sini. Oke, ujungnya kita ikat di sini dan sambungan yang ini kita sambung di sini dan sambung ke sini pula. Jadi ini kita kena buka lah satu-satu ya. Kita buka dulu. Buat dengan perlahan-lahan biar tidak keliru. Nah, santai saja. Jadi walaupun tidak ada pengalaman tentang ini, pengetahuan, tapi kalau ada teknik senang juga ya. Bab elektronik ini senang juga belajar. Jadi kalau beranilah. Jadi macam saya ini tidak ada pengetahuan, tapi terpaksa. Aduh, tajam. Oke, okay. Di sini nanti kita akan sambung lagi di sini. Oke, okay, tapi ini biarkan dulu. Kita tukar biru. Nah, saya pun tidak tahu nih. Ini neutral ya, neutral.
Nah, kenapa neutral N di sini? Nah, itu neutral lah. Kalau betul lah kan. Okay, so kita ambil kabel yang tebal ini dan kita letakkan di sini. Oke. Pastikan diikat sehingga ketat. Oke, sudah ketat. Dan kita ambil kabel seterusnya yang ini untuk ikat di sana. Nah, ini tekniknya kalau tiada kelengkapan ya, boleh pakai api saja untuk membuka. Saya memang tidak kelengkapan untuk kabel ini. So, gunakan api supaya kabel yang halus pun tidak putus. Ini jadi kita sambung yang ini. Kita sambung saja, jangan takut. Lepas itu ini kita buka. Kita buka ya. Ya, sudah buka. Ini kita masukkan. Dan ikat. Oke, ikat sampai ketat. Oke, ini sudah siap. Sekarang coklat. Ini jangan dulu buka. Biarkan di sini, bersambung di sini dulu. Jangan, ini jangan buka dulu. Saat itu kita akan gunakan sebagai rujukan ya. Nah, jika sekiranya lupa, nah itu bahaya. Paksa buka kamus lah. Oke, ini coklat. Kita putar dengan kabel yang tebal juga. Ini coklatnya. Ini live ya. Kenapa live ada L di sana? Jadi jangkaan saya memang live lah. memang saya ini tidak bergelegak otak kan. Okay, so ini sudah siap. Nah, tinggal kita ikat di sini lagi dengan kabel yang ini. Ini kita ikat lagi di sini. Ini yang tadi tuh, ini kita buka. Ini kita buka ya. Oke, sekarang terpisah sudah. Oke, semuanya sudah di sini selesai untuk tempat kabel yang tebal nih. Oke, ini sudah selesai. Ini selesai. Sekarang tinggal lagi sambung di sini. Oke, tapi tunggu dulu. Kita akan ini kita tepikan dulu, selesaikan ini dulu. Jadi yang ini sambungannya kita pakai ini, kita masukkan di sini sajalah. Ini ada lubangnya sini. Oke. Jadi ini kita akan letak di sini. So, yang pertama hijau. Oke, hijau sini.
hijau ini kita buka. Jangan tersalah sambung. Naya diri sendiri. So ini kita ketepikan. Yang ini tadi tuh, ini ya, yang dari sini ini dari sini. Oke, kita sambungkan ke sini. Oke, sambung saja. Kemudian di sini tadi hijau, so kita letakkan di tempat yang hijau. Ya, ini dia. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita pergi ke biru. Oke, biru neutral. Ikan biru, jadi ini birunya kita akan sambung biru di sini. So kita sambung birunya ya, biru jumpa dengan biru, jangan salah pula. Oke, di sini birunya kita simpanlah biru di sini. Rasanya sudah ketat. Oke, sekarang kita sambung yang terakhir adalah coklat. Oke, jadi kita buka coklat ini. Keluarkan dan kita sambung kabel coklat. Kabel coklat ini live ya, wire hidup, kabel hidup. So kita letak di bagian sinilah. Oke, okay. Oke, okay, sudah kencang. Oke, okay, mari kita tengok hasilnya. Oke, jadi ini wire bumi, kemudian ini neutral biru sambungnya, kemudian wire hidup. Oke, selesai. Oke, jadi sebelum saya masukkan di sini, saya pun keliru juga. Ini saya perlu buka. Saya buka dulu untuk soketnya ya. Ini terpaksa berkorban sebab tidak sempat membeli kabelnya. Sedangkan menggunakan current ini urgent ya. So kalau sudah terkesan benda itu panas, jangan simpan lama-lama, jangan guna lama-lama, nah, terus sajalah bertindak. Oke, ini kita tukar. Oke, ini mata Philip ini kan. Dapat yang tulaknya apa nih? So, kita buka dulu.
Oke, jadi ini kita kena buka dulu lagi. Oke, sudah dibuka. Jadi yang ini sepatutnya kita letakkan di sini tadi kan. Oke, tidak apa. Oke, ini untuk kita untuk kita simpan soket 3 pin lah. Jadi ini kita tukar ya. Ini ada mesti ada ya, ada dia punya. Jadi ini panduan kita. Masih ada apa nih? Kertas manual. Oke. Jadi kita ikut saja. Ini hijau, coklat dan biru. So kita tukar dulu biru. Oke, biru dulu. Tukar dulu birunya. Birunya dulu. Oke, ini birunya. Kipernya lebih besar. Kita simpan di sini. Gantikan cukup. Cukup kencang. Lepas itu kita simpan hijau. Oke, hijau ya. Oke, buka hijau. Oke, dan kita buka ini juga lah, coklat. Hijau di sini sekarang ini sudah paham. Oke. Jadi hijau di sini, di atas ini. Hijau di sini ya. Jangan tersalah pula. Sehingga kencang supaya ini bagian terakhir coklat. Oke, ini kita simpan di sini. Yang ini sudah melihat seperti ini lebih besar, tapi kita akan paksa lah. Thank you.
perhatikan dulu. Oke, sebelum takut dia pasang terbalik. Oke, jadi kita tengok di sini. Oke, untuk memastikannya betul sambungannya, kita lihat ini. Ini biru kan. Jadi birunya di sini. Coklatnya di sini, coklatnya. Kemudian neutralnya ini, neutralnya seperti ini yang di atas lah, ini kan. Ini kita lakukan lagi, kita tutup. Selesai. So sekarang kita susun ini pula. Oke, kita susun ini ya. Kan kabel ini dapat melalui kawasan sebelah ya. Oke, selesai. Jadi ini tidak perlu risau. Oke, ini pun sudah selesai. Ini pun sudah selesai. Jadi sampai masanya untuk testing ya. Ikat lagi. Oke. So, mari kita testing. Oke, jadi sudah sampai masanya, kita tes dulu sama ada sambungan ini berjaya atau tidak. Kita tes dengan setrika lah. Kita tes guna setrika ya. Diharap-harap berjaya. Oh.
Ini setrikanya, kita tengok dia punya lampu. Kalau lampunya marak, oke, jadi ada marak sini lampunya. Sebelah lagi, kita on dan kita oke, marak ya. Jadi berjaya ini sebelah ini berjaya. Oke, ini lagi kita on dan marak. Oke. Jadi berjaya sambungannya. Kita coba kipas pula ya. Jadi ini pula kita sambung di sini. Ya. Oke, kita on saja. Dan ini ada lampu. Oke, dan kipas ini pun hidup. Oke. Oke. Jadi berjaya sambungannya. So, kita sudah selamat sekarang. Kabel yang tebal jadi tidak ragu-ragu lagi sekarang. Oke, sebab yang sebelum ini memang panas ya, panas. So, jika terlampau panas itu ada kemungkinan terbakar dan sebagainya lah. So, harap-harap tidak akan terjadi. Jadi ini kita sambung. Oke, yang ini pun kita sambung lagi. Oke, sekarang sudah 30 menit. Oke, bersambung. Ini kepanasan langsung tidak ada. Ini pun tidak panas. Kecuali di sini ada sedikit panas lah. Oke, tapi tidak membimbangkan. Oke, kawasan sini sejuk. Ada panas sedikit di sini. Mungkin fuse-nya juga kena tukarlah sini. Oke. Tapi yang ini tidak panas, sejuk. Begitu juga dengan di sini. Sebelum itu di sini panas. Ini panas, semua panas. Oke. Jadi sekarang tidak kepanasan di sini. Oke, selesai masalah. Ini yang kita akan selesaikan nanti balik. Apa sebab mungkin fuse-nya kena tukarlah yang besar sedikit impia dia. Oke. Oke.